PDSIS adalah program inovasi periksa daha cegah tuberkulosis. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan target suspek TB untuk deteksi dini penyakit TB. Kegiatan ini dilakukan di pos UKBM seperti pos Yandu Lansia, pos Bindu PTM, puskesmas keliling, dan lain sebagainya. Dengan integrasi lintas program seperti dokter, penanggung jawab TB, analis, surveillance, promkes, dan bidan desa. Kegiatan ini mendapat dukungan dari lintas sektor seperti camat, wali nagari, wali korong, dan kader TB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Febrianto, Datuk Raja Alam, Wali Nagari Tobogadang Barat, Kecamatan Sintu Tobogadang. Sebagai Wali Nagari Tobogadang Barat, sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan periksa dahak cegah tuberkulosis atau PDSIS dengan tujuan menjaringan masyarakat yang batuk sehingga penularan penyakit TB ini dapat dicegah penularannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kiki Fidiah, Kepala Puskesmas Sintu. Dengan adanya inovasi periksa daha cegah tuberkulosis atau PDSIS ini sangat membantu puskesmas dalam mencapai target suspek TB. Di mana di Kecamatan Sintu Tobogadang memang masih tinggi angka penyakit atau kasus TB ini. Program ini adalah merupakan upaya penjaringan melalui kegiatan UKBM seperti posyandu lansia, balita, PTM, puskesmas dan lain-lain dengan koordinasi lintas program seperti dokter, pemegang program TB, analis, promkes, surveillance dan juga bidan desa dengan lintas sektor seperti Pak Camat, Wali Nagari, Wali Korong, kemudian tokoh masyarakat dan juga kader TB. Tujuannya adalah untuk melakukan deteksi dini serta memutus rantai penularan penyakit TB dengan tos TB, temukan dan obati sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.